Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Harifan Java, salah satu channel yang selalu keluyuran di setiap kios dan juga pasar burung untuk update harga burung bahan dan juga memberikan informasi seputar burung dan juga informasi seputar hewan peliharaan. Sebelum kita lanjut ke video, silakan untuk di subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Harifan Java. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas burung endemik khas Pulau Jawa, yaitu burung tepus leher putih atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama White Babed Babbler. Burung ini juga dijuluki burung sniper karena memiliki suara tembakan yang rapat. Suara burung tepus leher putih juga bisa untuk masteran atau suara isian burung kicau lainnya. Ciri-ciri tepus leher putih dengan postur tubuh panjang sekitar 15 cm. Bulu didominasi dengan warna coklat. Pipi dan dagu berwarna hitam keabuan dengan warna putih di bagian leher. Makanya burung ini disebut dengan burung tepus leher putih. Habitat penyebaran burung ini di Pulau Jawa. Burung tepus leher putih biasa hidup berpasangan. Makanan utama berupa ulat dan serangga kecil. Untuk harga pasaran burung tepus leher putih, saya sempat tanya ke pemilik kios di daerah Batu Sari, Jakarta Barat. Untuk harga satu ekor burung tepus leher putih di kios ini dijual dengan harga Rp80.000 per ekor. Mungkin di tempat lain atau di kios lain beda harga, bisa lebih murah atau juga bisa lebih mahal karena di setiap kios atau daerah memiliki harga pasaran masing-masing. Kira-kira seperti apa kicauan atau ocehan dari burung tepus leher putih? Mari kita simak ocehan atau kicauan burung tepus leher putih di alam. Mungkin setelah melihat atau mendengar ocehan atau kicauan dari burung tepus leher putih, teman-teman bisa memilih burung ini sebagai burung peliharaan. Mari kita simak videonya. 1 hour later. Nah, itu tadi sedikit pembahasan kita seputar burung tepus leher putih. Bagaimana menurut teman-teman setelah melihat atau mendengar suara kicauan atau ocehan burung tepus leher putih? Berminat untuk memelihara burung tepus leher putih? Sebenarnya bukan cuma tepus leher putih, masih banyak lagi jenis burung tepus seperti jenis tepus leher hitam, kemudian ada tepus telinga putih, ada tepus topi hitam, dan juga ada tepus gelagah atau kaso-kaso.
Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video bermanfaat, bisa menambah pengetahuan kita seputar nama-nama burung. Mungkin nanti di video selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis burung tepus. Ada berapa jenis burung tepus? Yang belum subscribe channel ini silakan untuk di subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Harifan Java.